lagi. Horamum, horamum. Perkenalkan, nama saya Tri Hartono. Saya berasal dari kota yang terkecil di Jawa Timur, Trenggalek, kota Gamplek. Sebelum saya gabung di dalam bisnis Kionet ini, Bapak Ibu, pekerjaan saya sebagai peternak lele tumbuk. Kurang lebihnya selama 10 tahun saya kiprah di ternak lele tumbuk. Tapi selama 10 tahun saya tidak pernah yang namanya punya impian. Kok beli mobil, beli sepeda motor aja nggak kesampaian. Tapi alhamdulillah 9 tahun yang lalu, Bapak Ibu, saya dikenalkan bisnis Kionet ini. Awal mulanya saya tidak percaya. Saya bilang bahwa itu bisnis bohong. Tapi setelah saya memahami, saya langsung yakin, Bapak Ibu. Setelah saya yakin, saya gabung, Bapak Ibu. Gabung saya gara-gara saya nekat. Nekat, mengapa saya nekat? Karena jadi orang miskin, jadi orang melarat itu tidak enak. Saya nekat gabung di dalam bisnis Kionet ini. Makanya saya nekat, saya pinjam jagung, gabah, tele, hutang kepada tetangga saya nekat seperti itu. Setelah saya nekat, saya gabung, saya kerjakan secara serius, secara sungguh-sungguh. Dalam waktu 9 bulan, komisi yang saya hasilkan, saya bisa membeli Black Panther, Bapak Ibu. Umum, Bapak Ibu. Dengan adanya saya bisa membeli Black Panther, keyakinan saya semakin tumbuh dan berkembang. Saya menjelaskan kepada siapa saja, bla 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 bla, penuh keberanian. 2 tahun 2 bulan kemudian, komisi yang saya terima, saya bisa lagi membeli BMW seri 5, Bapak Ibu. Dengan adanya saya bisa membeli BMW seri 5, keyakinan saya semakin tumbuh dan berkembang. Saya penuh keberanian, bla 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 bla. 3 tahun persis, komisi yang saya terima, saya bisa lagi membeli mobil Mercedes-Benz AG1Y. Orang bilang AG1Y itu miliknya Bupati Trenggalek. Bukan, tapi AG1Y itu miliknya Bupati Lele Trenggalek, Bapak Ibu. Umum. Nah, dengan adanya saya bisa membeli Mercedes-Benz, keyakinan saya semakin tumbuh dan berkembang lagi. 4 tahun persis, saya bisa membangun gubuk seperti ini. Kemarin arsitek saya menganggap 4,5 miliar, Bapak Ibu. Tapi setelah kita biayani 4,5, ternyata masih luarnya, belum dalamnya, Bapak Ibu. Belum dalamnya. Dan selanjutnya, saya bisa lagi membeli sedan Celica seperti ini. Ini miliknya anak saya. Dan bisa lagi Alphard, bisa lagi mobil Triton. Dan kemarin, bulan Desember kemarin, saya beli mobil lagi, Mercedes-Benz yang terbaru, new. Serinya seri S, platnya AG1W. Banyak orang bilang Mercedes-Benz seri S itu miliknya Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi itu bukan. AG1W itu miliknya Presiden Lele Trenggalek, Bapak Ibu. Umum. Dan semuanya itu ada buktinya. Ini BPKB-nya, Bapak Ibu. Ini. Dan di sini, Bapak Ibu, saya membangun 5 gedung untuk presentasi setiap hari Minggu. Ribuan orang yang datang di sini. Ini ada sertifikat-sertifikatnya semua gedung-gedung saya dan rumah saya. Kalau Bapak Ibu terinspirasi, termotivasi dengan apa yang telah saya capai, Bapak Ibu harus memiliki prinsip. Di saat semua orang tidur, Bapak Ibu harus bangun duluan. Di saat semua orang bangun, Bapak Ibu harus berdiri duluan. Di saat semua orang berdiri, Anda harus berlari. Kesempatan adanya cuma sekali, besok sudah miliknya orang lain. Bapak Ibu, jangan memiliki penyakit besokitis. Itu penyakit yang berbahaya di dunia. Setiap Anda mendapatkan kesempatan, Anda selalu bilang, besok. Itu penyakit betah melarat, betah miskin, Bapak Ibu. Satu hal lagi, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau berada di puncak kejayaan, roh pembicaraan saya mengantarkan Anda semua berteduh di bawah payung kemakmuran, Bapak Ibu. Dari saya cukup saja. Saya akhiri. Hora umum, merdeka.